Yo guys, kali ini gue bakalan membahas game PC yang sudah rilis mobile. Salah satunya adalah Rocket League. Game ini mengingatkan gue pada Free Fire yang dulu, yaitu game Headball. Tapi versinya ini versi mobile sekarang. Dirilis di Epic Game Store pada tanggal 24 September 2020 dan sudah rilis mobile di tanggal 22 November 2021. Oke, pembahasannya agak telat, tapi ini game sangat seru kawan-kawan. Mengingatkan ke masa lalu dengan grafik campuran 3D tapi perspektifnya 2D kawan-kawan. Kevilem juga memainkan game Rocket League meskipun mempromosikan Xbox Series S. It's okay lah, produk bagus itu. Game ini didapatkan di 3 platform sekarang. Dulu 2 platform PC dan mobile, sekarang sudah tambahan Xbox Series S. Oke, kita tungguin di PS dan juga PS5, Nintendo, dan lain-lain. Untuk loginnya harus pakai Epic Game Store. Admin download Rocket League ini di TapTap, bukan di Play Store. Kan bisa download di Play Store, mungkin bisa loginnya pakai Google Play Store nantinya. Oke, awal-awal disuruh tutorial terlebih dahulu supaya kalian tahu analog yang harus dipencet itu yang mana. Mungkin gua akan skip aja, langsung kita ke gameplaynya kawan-kawan. Dan selamat datang di game Rocket League versi mobile dengan ukuran 1 GB. Yuk kita mainin dah. Tim merah dipimpin oleh Striker dan tim biru dipimpin oleh Daryl Gemes. Kita mulai pertandingannya, lalu menyerang warna biru bro, lalu diserang oleh warna biru lagi. Waduh, tendangan bebas dan digagalkan oleh Striker dan juga tersuk. Oke, merah membalas dengan keumpan yang cantik. Waduh, digagalkan oleh Yuma. Crazy, mantap jiwa kan. Lalu penyerangan balik. Waduh, digagalkan kembali, diserang kembali, digagalkan kembali. Lalu masukkan gol, ternyata tidak. Waduh, mantap. Oke, mungkin itu aja komentator pemain bola kan yang tidak lancar dan terbata-bata karena bicara cepat itu sangat susah kalau nggak dilatih sih. Oke, ini adalah salah satu game yang awal rilisnya di akhir tahun 2021. Di awal tahun 2022 akan muncul game-game PC yang akan rilis mobile. Salah satunya mungkin Valorant bisa jadi, dan kita tunggu aja. Game lainnya juga akan rilis di mobile untuk PC. Dan itu saja video dari saya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.